Dia menanggapi pidato politik presiden terpilih 2019-2024 Joko Widodo ketua dewan kehormatan DPW Pan Amin rais menilai Jokowi paham dalam berdemokrasi. Oleh karena itu Amin rais dan Pan tetap berkeinginan untuk menjadi oposisi karena demokrasi akan tidak sehat bila tidak ada oposisi. Amin pun mengapresiasi pernyataan Jokowi yang menyebut menjadi oposisi adalah sikap yang mulia. Hal itu menandakan Jokowi paham dalam berdemokrasi. Sedangkan PAN sepakat dengan pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amin Rais, yang meminta partai politik koalisi pengusung Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, tetap berada di luar pemerintahan. PAN menilai harus ada kontrol terhadap pemerintahan dalam negara demokrasi. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPP PAN. Derajat Wibowo menyebut sebagian besar pengurus partai dari pusat hingga daerah mendengarkan kata Amin Rais sebagai pendiri. Secara resminya, posisi partai PAN dalam pemerintahan ke depan akan ditentukan dalam forum yang lebih tinggi, yakni dalam rapat kerja nasional. Pak, kurang... Pak Jokowi itu mudeng demokrasi. ya ngapain? Yang lucu itu kalau tidak ditawari Pak Jokowi malah minta-minta, itu kan aib, ya. Presiden Jokowi.